Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Cafe AA bersama para guru PAUD yang mendeklarasikan dirinya untuk mendukung Abah Anton pada Pilkada 27 November 2024. Kita akan mengembalikan revitalisasinya, kita akan juga bagaimana melanjutkan yang program-programnya sudah sangat baik itu. Nah, jadi seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Abah Anton memiliki kekuatan yang besar di The Power Mamanya. Kemarin melihat saya sampaikan, saya terima kasih kepada The Power Mama. The Power Mama ini luar biasa. Karena apa? Rosran tidak hanya warga perempuan yang besar, tapi The Power Mama bisa menentukan arah pembangunan Kota Malang kita. Contohnya apa? Contohnya ibu tadi menyampaikan mak-mak yang menyampaikan untuk kepentingan anaknya sopomane tentang nama ini menyebutkan arah pembangunan apa? Usulan-usulan mak-mak dan apa anon kalau kena mak-mak sudah gak bisa apa-apa tepuk tangan dong bisa ya. Begitu emaknya ini menentukan semuanya. Neneknya juga anaknya emaknya kemudian oleh namanya nenek ayo namanya bojoknya yang lalu ayo karena bojoknya udah sampai enggak ini kemudian itu bapak ibu sekalian. Dengan guru PAUD dan Abah Anton untuk Pilkada 2027, Abah Anton menang abadi Wali Kota Malang. Oke. Ratusan orang, tepatnya sekitar 500-an orang guru PAUD se-Kota Malang mendeklarasikan dirinya untuk mendukung Abah Anton siap mencoblos Abah Anton pada 27 November 2027. Dari Cafe AA bersama Abah Anton, Anis Hidayati, Jatim 1 News TV melaporkan untuk Anda.